Lo sadar gak sih? Mau gak mau kita harus cari. Ini lo masih mau nonton. Kok lo jadi ngeselin sih? Lo kalau mau marah, marah sama sepupu lo. Bi, udahan gak apa? Bi. Bia. Bia. Dek, jangan dimarahin mereka, Dek. Kasihan, Dek. Kasihan. Dek, mereka enggak salah. Aku yang salah, Dek. Dek. Udah, Dek. Dek. Ini aja. Jangan mereka kasihan. Perempuan. Ah! Saya kali penjaga. Masa sama binatang itu saya takut? Ah, tak seru. Kau lihat si Beres tidak? Tadi aku pergi, ada di rumah. Gak tahu sekarang. Biasanya kalau aku panik, aku harus makan banyak. Dia tidak stres. Ya situ nggak stres, habis makan. Aku yang stres. Uang lapis disuruh beli Sela, kok situ yang makan. Ayo cepat pulang, ayo. Belas lagi nyambung. Ah, tak bisa Bu RT. Ada yang gawat di rumah aku ini. Udah. Sesama mobil tanki enggak boleh saling mendahului. Ono apa toh Bang Tigor iki? Tadi aku ditarik-tarik, sekarang didorong-dorong. Tadi ada tikus di sini. Aku takut. Masa sama tikus kecil takut? Sama orang yang gede aja, Bang Tigor berani mukul. Ah, itu beda. Kalau orang takbir buntut, tak monyong pula. Kalau berjalan, tak bersuara. Cit, 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 cit. Ah! Takut kamu. Nggak ada. Yowes. Aku mau nerusin gosip lagi. Ah, kok bergosip saja terus? Tikus sih belum ketemu ini. Sek toh Bang, nanti aja. Gosipnya up to date. Apa itu up to date? Up to kan naik. To kan dua. Date to kan mati. Loh, apa hubungannya ya Bang? Naik dua mati sama gosip? Cepatlah Mbak Welas,
cerita gosipnya tentang Ahmad Dhani dan Maya. Tadi ceritanya sampai mana toh? Sampai. Maya punya bodyguard temannya Bang Tigor. Dia ngomong apaan? Oh iya. Tapi ibu-ibu jangan bilang-bilang ya. Saya nggak enak. Iya, udah buruan. Ahmad Dhani sama Mbak Maya itu sebenarnya orang Surabaya. Bang Tigor, kok kakinya diangkat ke atas toh? Nggak sopan. Turun nih. Sayang, tadi ada tikus. Takut aku kakiku digigitnya nanti. Nggak ada tikus kok. Bang Tigor sekarang udah mulai suka ngarang. Mau kayak udah Faisal ya? Jadi tukang ngarang cerita. Ah, tak mau aku kayak Faisal. Aku maunya kayak bintang film Hollywood. Arnold suasana segar. Lupa aku. Bang Tigor ini. Oh, Bang Tigor. Iya sayang. Kok makannya berantakan toh? Kayak anak kecil aja. Nggak malu sama badannya Bang Tigor yang gede itu. Ada tikus, Bang! Sudah aku bilang ada tikus! Di situ! Di situ! Di situ! 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 Turun! Ayo! Turun! Turun! Jongkok! Jongkok! Cari! Di rumah Ambu tidak pernah ada makanan sisa. Ah, diam saja kau salah. Bang Tigor lancang. Bang Tigor telah mengganggu Ambu. Ide Ambu jadi hilang. Bang Tigor harus bertanggung jawab. Apa kau bilang? Kau sudah ditolong, masih marah-marah pula. Apa mau? Apa? Kok malah berantem? Jangan pisah. Kagak gawe. Enggak, Pak RT, aku lagi males. Aku bilang aja sakit. Yalah, yo. Asal tahu aja, yo. Zaman sekarang itu cari kerjaan susah. Lu udah dapat kerjaan, kagak mau mensyukuri. Nih, sama tampang lu nih yang jelek kayak begini, lu juga harus mensyukuri toh. RT, di rumah PT banyak tikus tidak? Kagak. Kau yuk. Kenapa kau ngomong seperti itu? Gak ada, Bang Tigor. Rumahku itu bersih. Emang rumah Bang Tigor, banyak tikusnya. Sal. Mana lo? Sini, nimbrung.
Nggak mau Ambo berkumpul sama orang yang takut tikus. Ada apa? Saya tahu masalah Bang Tigor. Menurut buku dan VCD yang saya baca, kalau penyakit datang itu mesti diobati, Bang. Eh, nenek-nenek peot juga tahu itu. Maksudku di rumah Bang Tigor itu banyak tikus. Cuma satu, monyong. Ya, tikus itu harus dibasmi. Kalau dia makin banyak beranak pinak, itu bakal bikin repot, Bang. Eh, kalau di kampung saya itu pakai pengasapan, tikus itu bakal kabur, ngibrit, gak bakal balik lagi, Bang. Eh, itu mengganggu tetangga nanti. Terserah Bang Tigor. Saya hanya kasih saran. Hah? Mau dipakai monggo, gak dipakai ya. Kalau banyak tikus di rumah Bang Tigor, saya gak mau bantu. Ini lagi baik hati aja saya mau bantu. Monyong! Iya. Oke, sembah ya. Gor, lu ada bisnis apa sekarang? Ah, begini Berti. Aku kan mau ngusir tikus di rumahku. Tapi kata si Karyo, tikus itu takut sama asap. Jadi, aku mau ngusir tikus dengan cara pengasapan. Maksud lu, mau bakar-bakar begitu? Gor, nanti gimana? Asapnya bisa ngeganggu tetangga. Ah, PRT ini. Itulah makanya aku mau minta izin sama PRT. Takut kali aku sama tikus. Rono, lu tanya aja sama Faisal. Setuju apa kagak dia? Yang jelas, gua kagak mau komplek ini bawa asap. Bebek, tunggu dulu. Kagak, gua ada urusan yang lebih penting dari urusan lo. Pokoknya, apapun yang dilakukan Bang Tigor, Amboy mesti setuju. Walaupun Amboy tidak tahu apa rencana Bang Tigor. Permisi. Mah, Tigor mau ngasep ini komplek. Emang kenapa? Komplek kita kan udah kagak banyak nyamuk. Bukan, tapi di rumahnya si Tigor banyak tikus. Nah, si Tigor mau ngusir tikus pakai pengasepan. Ntar asepnya kemari-mari lagi. Rumah dia yang banyak tikus, kita yang ketempuan. Tapi mah, Tigor udah minta izin sama papa. Terus lu izinin? Kagak, tapi Tigor tetap sama rencananya. Kagak, gua kagak setuju. Biar gua yang labrak si Tigor. Deswita! Ada apa, Bu RT? Alah, udah lu kagak usah banyak tanya. Anterin gua ke rumah si Tigor. Gua mau ngelabrak dia. Ini masalah kenyamanan komplek kita. Masa dia mau ngasepin komplek kita, gua kagak rela! Oh, indah paham maksud Bu RT? Lu ikut sama gue supaya lu jadi saksi kalau gue menang lawan si Tigor. Makan acara di Jatinangor. Ayo kita hajar si Tigor. Ambo setuju. Tapi tunggu, Ambo siap-siap dulu. Kalau aku sih terserah Bang Tigor aja. Karena semua acara itu memiliki keunggulan masing-masing. Tapi mending coba dulu pengasapan. Karena selain ampuh mengusir tikus, biayanya juga terjangkau. Kalau saran gue sih, Gor, sebaiknya lu batalin aja tuh rencana lu. Soalnya bini gue kagak setuju. Lu tahu sendiri kan, kalau bini gue udah ngelarang, gue kagak bisa berkutik. Gor, emang lu berani sama bini gue? Bah, siapa takut? Sebentar, Pak. Nyuruh, sumpah. Bohong lu ya? Mama, jangan marah-marah begitu, Ma. Kenapa lu jadi belain dia? Kagak, siapa yang ngebelain? Ampun, Bang Tigor! Ampun! Ampun kita, Bang Tigor! Manis! Ada apa? Jangan nangis, jangan. Cuk. Jangan nangis. Kenapa sih, Mah? Mau tuh anak-anak si Dadang! Bisa jadi sih!
tikusnya gede banget tadi. Mana sih lagi tuh tikus? Ya. Kemana, Bang? Tahu. Taruh. Ya, Bang. Ya. Pancar keluar, Bang. Pada mau kemana? Ini asli. Ayo toh Bang dimakan. Bang Tigor dari pagi kan belum makan. Biasanya jam segini kan Bang Tigor udah makan 4 kali. Ah, tak mau aku. Ingat tikus yang tadi, jijik kali. Dasar anak. Terus Bang Tigor enggak mau makan. Ayo dimakan, Bang. Kalau Bang Tigor enggak makan, nanti badan Bang Tigor jadi kurus. Nanti Bang Tigor enggak mirip lagi sama Arnold suasana seger. Iyalah welas, kusajing makan. Kalau Bang Tigor jadi kurus, aku enggak mau lagi sama Bang Tigor. Aku bakal ninggalin Bang Tigor. Aku enggak cinta lagi sama Bang Tigor. Jangan sayang, jangan kau tinggalkan aku. Iya, aku makan sekarang. Lihat nih. Aku makan. Lagi banyak tikus tahu. Iya, tadi aja kita ditakut-takutin sama Om Karyo. Terus ya, Mi, Om Karyo tangannya digigit sama Dodot. Tapi sayang, Bapak lagi nganterin Ibu ke Surabaya. Coba kalau ada Bapak. Haiya, memang kenapa kalau ada Papi? Ah, Mami nggak bisa memanfaatkan kesempatan nih. Coba kalau ada Bapak, kita kan bisa dapat duit dengan cara nawarin apa kek buat warga komplek. Daus Mami ini pintar pisan, euy. Biar nanti Ambu yang menggantikan tugas Abah. Memanfaatkan sedikit peluang untuk kesempatan mendapatkan banyak uang. Yeay! Ambu! Kayaknya tikus makin banyak aja. Kemarin di rumah si Tigor, terus masuk rumah si Karyo. Sekarang di rumah kita juga ada tikusnya. Iya, habis mau diapain lagi? Tikus juga butuh makan. Ya, maksud gue nyari makannya jangan di kompleks sini. Ganggu aja. Lu juga jadi RT. Ambil dong tindakan apa gitu bakal ngebasmi tikus. Gue juga mau ngambil tindakan. Tapi lu kasih masukan dong sama gue. Ngapain kek? Gimana kek? Jadi apain aja gitu, diracunin kek, dipakein perangkap kek, apa kek gitu pokoknya. Pokoknya lu ambil tindakan. Mau kemana lu? Mau ambil tindakan? Kagak. Ada apa toh Mbak Ais? Punten, bawa ginian. Apa ini toh? Oh, ini teh perangkap tikus. Mbak Welas mah mesti beli biar tikusnya pergi. Beliin perangkap tikus ini, Bang. Berapa harganya?
100.000. Mahal kali. Aku beli di pasar perangkap macam ini, mungkin hanya 20.000. Harga ini sudah termasuk ongkos capek, transport, uang jasa, dan uang ngebujuk supaya Mbak Welas mau beli. Iya. Pak RT, Bu RT. Nah, ini mah kalau beli perangkap yang dibawa Binya Dadang. Berapa harganya? 100.000, Pak RT. Beli punya sekali aja. Penjepit tikus punya saya ini lebih bagus dan tidak cepat rusak, Pak RT. Yaelah, Mama, sama aja. Yaudah, gua ambil dua. Buat apa dua-dua? Satu aja. Terima kasih, Pak RT. Sebenarnya, teh, harganya 100.000. Tapi buat Bu Deswita mah 30.000 aja. Daripada dagangan saya nggak laku, mendingan saya jual murah. Permisi. Jangan beli yang itu jelek. Beli barang saya aja, lebih bagus dan berkualitas. Ini, Pak RT aja beli yang ini kok. Punya saya aja, Bu. Kan lebih murah. Ambo mau beli punya Mas Karyo saja. Biar Ambo yang tambah uangnya. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. G, apa ya G? Gajah. Gorila. Apa ya? Oh ya, gurita. Apa ya? Air nyerah. Ada pilihan. Yang nyerah harus beliin es krim sama kita. Yeay. Oh, enak aja. Kalau enggak, aku kasih tikus lagi loh. Mbak Preti sudah punya perangkap tikus kan? Belum. Beli punya saya aja ya. Soalnya dari tadi baru laku satu. Tolong ya Mbak Preti, saya teh lagi butuh uang. Ada apa Mas Karyo? Anu Mbak Preti, aku bawa penjepit tikus. Mau nawarin, Mbak Preti mau? Nih lihat. Begini caranya. Loh. Hah? Lihat,
komplek ini jadi banyak tikus. Iya nih, mungkin gara-gara tikus ini ya. Aku buang aja deh. Dindit! Lagi pada ngapain? Carla, Dindit, kok pada berdiri di atas? Ntar kotor loh. Hai, Sain, turun. Tante Preti, mau pergi ke mall ya? Ntar bawain oleh-oleh ya, Tante. Iya. Carla, mau juga oleh-oleh? Enggak, kalau Carla punya oleh-oleh untuk Tante Preti. Iya? Iya. Apa? Nih. Sal, yuk, ini malam kita harus tangkap tikus sebanyak-banyaknya biar komplek kita aman dari tikus. Pasal di mana, Pak RT? Di jidat toh. Ya di sekitar komplek ini, di mana ada tikus. Capek dia. Berarti di rumah Preti dipasang juga? Di rumah Preti? Ya iyalah. Gimana toh bang, kok tikusnya masih kelayapan di mana-mana, padahal udah dipasang perangkap. Itulah makanya beli perangkap tikus jangan terlalu sakti, tikusnya malah mau masuk. Jangan salah beli sayang. Ya terus gimana dong bang, aku jadi lemes soalnya sering lihat tikus-tikus keliaran. Tenang sayang, biar abang racun. Gimana toh bang, wong akunya lemes kok malah diracun. Itu maksud aku cari racun tikus untuk membasmi tikus-tikus bengek itu. Mana mungkin aku meracun istriku yang paling cantik ini. Ya sudah, Arun pergi dulu ya. Dah. Makanya jangan ganjan, sana nyosor, sini nyosor. Ya, kau punya racun tikus tidak? Buat apa? Buat ngeracunin tikus lah, masih buat aku. Bisa kijang-kijang aku. Ini masih pakai racun tikus, udah gak zamannya bertikur. Sekarang pakai cara yang mutakhir, yaitu pakai ultrasonik buat ngusir tikus. Karyo, kau bicara jangan macam-macam, aku tak paham. Aku cuma mau tanya, kau punya racun tikus tidak? Itu saja yang harus kau jawab, bonyong. Ya udah, Dek. Ambilin deket itu lemari perabotan paling bawah yang ada tulisan racun tikus. Aduh! Kenapa kamu? Bisa begini ya? Nih. Jahat banget sih. Sayang. Sal, yang mana lagi ya? Yang belum dipasangin perangkap. Ini sudah semua, Berti. Coba lu hitung lagi. Gua kepengen kagak ada yang keselip. Biar tikus abis nih di komplek nih. Nah, kita kan tadi bawa 6 perangkap ya. Yang satu kita taruh di garasi mobil gue. Yang dua taruh di pos ronda. Ya kan, yang dua lagi ditaruh di pintu gerbang komplek nih. Nah, yang satu lagi di mana, Berti? Berti. Ada yang kurang, PRT. Kita belum pasang di rumah Preti. Lucu, kadang-kadang cerdas juga. Nyok, get out. Mau pada kemana? Gue mau masang perangkap tikus. Mana perangkapnya? Ambo letakkan di pos ronda. Racun tikusnya sudah aku pasang, sayang. Sekarang abang berangkat kerja dulu ya. Iya, bang.
Hati-hati ya. Iya, sayang. Dah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu RT? Bu Vita? Silakan masuk. Iya. Gimana, Las? Tikus ya, di rumah lu masih ada nggak? Iya, Bu RT. Saya bingung gimana ngusirnya. Sebentar, Bu. Bang Tigor ada? Baru berangkat kerja. Ada apa, Mas Karyo? Aku mau nawari ultrasonik buat ngusir tikus. Ini alat paling paten dan mutakhir buat ngusir tikus. Pesawat supersonik buat ngusir tikus? Wes siang danda aja nih, Mas Karyo. Gimana mau beli? Uang ultrasonik aja nggak ngerti. Mas Karyo ada apa sih, Mbak Ulas? Nggak jelas. Wong saya tanya baik-baik, bibirnya langsung dombleh. Ya udah, saya ambilkan minum dulu ya. Iya. Mas! Ya. Ya ampun! Was! Ha! Des! Dia pingsan! Aku udah mau berpikir bagaimana. Mbak Welas kan pingsan gara-gara menabrak Bu RT. Jadi Bu RT yang harus berpikir. Banyak omong, lu mendingan bantuin gue ngangkat dia nih ya. Duh. Akhirnya dapet juga gua tikus. Baru gua pasang, dapet atuh. Cerdas kan gue? Yang cerdas itu Ambo. Ambo yang mengusulkan memasang tempat perangkap tikus ini. Bukan perangkapnya, tapi umpannya. Umpannya gua kasih ikan peda kesayangan gue. Gue yang cerdas, bukan lo. Gue. Pak RT, udah Faisal, tolong. Linda, kamu tolong minta tolong apa? Berteriak sambil berlari. Nolongin si Ulas yang lagi pingsan. Oh. Tapi Ambo takut sama tikus yang udah bawa. Ya. Dia pingsan lagi tuh. Las. Lus. Sibuk kali, Berte. Ya, lumayan. Gor, lu bawa kucing buat apaan? Supaya kelihatan imut lu ya. Apa itu? Tikus itu paling takut sama kucing. Macam di film saja, Tom dan Jerry. Gua kagak mau di komplek ini banyak kucing. Bakal ribet urusannya. Cantik kali kan, PRT? Iya, cantik juga kucing lu. Gua juga demen. Ya, gelak. Apa ini? Gor, basah semua deh berkas gue nih. Itu yang lu bilang cantik. Sal. Aduh, apa PRT? Kagak kucing lu. Bagus amat. Lo beli di mana? Indah penting belinya di mana. Yang paling penting harganya mahal. Belagu amat sih lo, Sal. Berapa sih harganya? Pak RT mungkin bisa membelinya. Tapi belum tentu Pak RT bisa merawatnya. Jadi udah beli kucing? Berapa harganya? 200 ribu. Makanan kucing satu bungkus 50 ribu. Satu bungkus itu kira-kira untuk 5 hari. Kalau Ambo hitung biaya hidup kucing ini satu bulan indak kurang dari 500 ribu. Terlalu banyak untuk seekor kucing. Tapi kucingnya bagus, Dinda. Ambo mau melihara. Iyo, udah boleh memelihara kucing. Tapi udah puasa.
Sudahlah sayang, kau tak perlu takut lagi sama tikus. Kan di rumah kita sudah ada kucing. Tapi kucingnya enggak bikin repot kan, Bang? Tenang, itu kucing pintar. Sebentar. Ya. Aduh sayang, piring kita jatuh di tendang kucing. Gara-gara kucing, piringku jadi yang pecah. Aku benci sama Bang Tigor. Jadi gara-gara kucing kau benci sama aku? Aku benci sama kucingnya Bang Tigor. Ah, yang jelas dong sayang. Kau benci sama aku? Apa benci sama kucing aku? Aku benci sama kucing. Nah, kucingnya yang belian Bang Tigor. Yang mecahin piringnya kucing. Bang Tigor gak mecahin piring. Jadi aku mesti benci sama siapa ya? Ngapain lu bawa kucing? Lu kan tahu kagak boleh ada kucing di rumah ini. Ini buat keamanan di rumah kita, biar kagak ada tikus di rumah kita. Kagak. Buang tuh kucing, usir. Ih. Bagaimana sih? Diusir keluar malah masuk ke dalam lagi. Lila lagi nya. Ini Ben, ini Ben. Buang kagak tuh kucing. Buang kalau kagak lu gua kerem. Ma. Buang. Buang. Ya. Buang. Buang be bau. Tuhnya bau deh. Syukurlah. Masalah tikus di komplek kita udah beres. Bungkus emping, diikat pita. Banyak kucing di komplek kita, repot juga, Verde. Iya. Dari dulu juga udah banyak, ada yang namanya Sarmili, namanya Tigor, Faisal, Karyo, biasa ngucingin Preti. Sebenarnya, ini kucing suruh dibuang sama bini gue. Tapi gue masih sayang. Pengennya sih, gue mau titipin di rumah Faisal. Nah, ntar biaya perawatannya biar gue yang tanggung. Boleh tuh. Sarmili! Udah lu buang belum kucingnya? Iya. Udah, Ma. Ini lagi mau dibuang nih, Ma. Coba kau lihat. Kucing Sarmili takut sama Heather. Lo sadar gak sih? Mau gak mau kita harus cari. Ini lo masih mau nonton. Kok lo jadi ngeselin sih? Lo kalau mau marah, marah sama sepupu lo. Bi. Udahan ngapa? Bi. Bia. 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 Bia.